Nabi SAW ketika dengar kata-kata warga bin Aufal, dia pelik sebab takkan dapat 5 ayat kena halau. Kita baca ayat Iqra' tu, mana ada kaitan kacau orang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari gumpalan darah. Iqra' wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang lebih mulia. Alladhi 'allam bil qalam, yang ajar dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, ajar manusia apa mereka tidak tahu. Kalau ikut pada itu, tang mana nak kena halaunya? Warqab dia kata, alangkah baiknya kalau aku hidup ketika engkau halau engkau. Lepas tu Nabi jawab apa? Aw mukhriji yahum, adakah mereka akan halau aku? Apa hal? Kan, tak kena halau pula kan? Lepas tu Warqab jawab. Ha, jawapan Warqab ni, kalau kita aplikasikan balik kepada semua pendakwah yang tertindas, tertekan, terusir, apa Warqab kata? Orang kata lam yati rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya, tak pernah datang seorang lelaki bawa benda kau bawa kecuali pasti dia dimusuhi. So penentangan orang kepada dia tak usah pelik. Macam orang apa dulu kan, apa dekat Denmark tulis kartun kutuk Nabi, jangan pelik. Yang kita kata kenapa tulis tak, memang dia tak suka, dia takkan suka. So orang kena apa dia cakap dengan Nabi apa? Alangkah baiknya kalau aku hidup ketika engkau halau engkau. Nabi pun pelik, takkanlah kena halau. Tapi Warqab jawab, tak pernah datang seorang lelaki bawa benda engkau bawa kecuali dia pasti akan dimusuhi. Tak ada orang bentang kapit merah, orang menyampah, orang marah gitu. Orang kemarah daripada engkau. Jadi maksud tu, kita macam kita geram-geram pada orang yang tak mempertahankan dia. Tapi kita kena faham juga sunnatullah pada perkara tersebut. Untuk dia apa saja kena, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar. Untuk kita bebel kat kedai kopi tak dapat apa. Faham tak? Ngumpat orang kan dapat apa pun. Mana ada kita ngumpat orang jadi baik? Lepas kita umpat, alhamdulillah menteri itu terus bertaubat. Ngumpat je. Dah apa pun. Dan WhatsApp conteng. Ini masalah kena faham. Sebab benda ni kadang-kadang perbualan tadi kita boleh bual, tapi jangan bual yang tak ingat Allah. Kita boleh sebutkan kita ada masalah sekian, masalah sekian. Hujung nanti, apa keputusan perbualan kita? Jangan tak ada keputusan. Kau jangan kutuk orang. Itu bukan cara yang sepatutnya. Sebab tu Nabi kata, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan kamu banyak berkata-kata dengan tanpa ingat Allah. Fa inna kathratul kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Kerana perbuatan, banyak kata-kata dengan tanpa ingat Allah, dia mengeraskan hati. Sebab ingat Allah Ta'ala. Tadi bukan maksud dia sebut kita kutuk orang, kita mengumpat, subhanallah, memang dia ni jahat, subhanallah, dia memang tak senonoh, masya Allah. Bukan macam tu. Maksud dia awak kena tahu benda ni. Jadi apa solution dia? Perbualan awak ni bawa ke mana? Kadang-kadang orang kita ni berdebat kat kedai kopi lagi hebat di parlimen. Pelik kan? Buang masa. Dalam WhatsApp sekarang lagi dahsyat. Macam-macam benda tulis. Ini orang ni tulis, orang ni tulis. Tak ada benda pun. Bukan jadi faedah pun. Sebab tu kenapa kalau anda kata tu, itu kita kata jangan sampai tak ingat Allah. So benda tu memang kita marah, kita tak suka. Tapi hujung nanti. Hujung nanti, kepada siapa kita nak mengadu? Kan? Apa penyelesaian dia? So Allah SWT tak akan berikan masalah kecuali diberikan apa? Jalan ke lapangan. Yang dia suruh kita kejar dan cari jalan ke lapangan tersebut. Dengan doa ke, dengan kita nasihat ke, dan kita baiki ke, kita jumpa orang yang sepatut dia apa, nasihatkan. Mungkin dia cara dia. Dia bukan kita sibuk mengumpat je kerja, tak kerja lain.